itu betul ya, tapi dalam perkembangan sekarang kita lihat anak-anak muda dari segala lapisan mereka makin mengerti seni. Kenapa? Karena kekuatan daripada sosial media. Jadi keluarlah jiwa, karena kita orang Indonesia kan sebenarnya kan banyak seniman ya, jadi ya kita budaya kita tinggi sekali. Oleh karena itu menurut saya adalah art bisa dinikmati dan juga dibuat tentunya, dan dapat ikut beruntung adalah orang-orang dari berbagai macam lapisan. Saya suka seni, terutama seni berhubungan dengan alam. Seni berhubungan alam misalkan kayak patung ya, misalkan atau lukisan, tapi berhubungan gambarnya alam. Kalau terlalu abstrak saya kurang begitu, jadi saya alam. Enggak ada, tapi hukum dan seni itu sesuatu, dua-duanya merupakan adalah misteri. Nah, hukum juga misteri kan, kelihatannya semuanya logical, tapi sebenarnya banyak sekali brain di dalamnya untuk mengeluarkan suatu produk hukum. Demikian juga art kan sangat, karena bisa abstrak, bisa apa. Seni itu kita suka tidak suka merupakan bagian nature dari seorang manusia. Ya, jadi mau nggak mau bentuk seninya ada orang yang naturalis, ada yang realistik, tapi setiap orang pasti punya bakat menyintai seni. Jadi menurut saya dan Indonesia adalah it's all about seni, karena kita bangsa kita terkenal budayanya tinggi. Jadi untuk anak-anak muda, saya rasa mulailah mencintai seni dengan yang mudah-mudah, ya seperti lihat pameran begini atau pameran gampang-gampang. Dengan begitu kita akan mencintai seni dengan sendirinya dan mencintai Indonesia terus-terusan.